Oke teman-teman, sini saya udah siapin styrofoamnya ya. Sini lalu saya udah bentuk kardus dia, hampir setengah lingkaran. Lalu saya kasih dia lem dulu. Oke seperti ini. Lalu untuk tengahnya saya kasih lagi, kira-kira 1,5 cm jaraknya. Dan di sini saya kasih dia sekat lagi biar buat pegangan. Dan untuk bagian depan saya modif seperti ini, kardus yang saya buang untuk bagian. Nah ini untuk sekat kaca, jadi nanti pas diambil dia udah ada untuk kacanya ya. Dua-duanya saya kasih. Dan ini untuk nahan dia biar kuat. Oke lalu saya kasih dia semen yang udah saya kasih pasir halus. Pasirnya sedikit aja ya, karena di sini tidak ada kawatnya. Jadi saya banyakin semennya. Saya akan isi dia full semua. Dan ini setelah jadi semua saya lepas kardusnya. Di sini. Nah, untuk yang bagian kaca kalian harus congkel dia ya sampai habis. Lalu kalian bersihin. Sini, kalian ambil semua. Oke, udah ada lubang di sini. Kalian bersihin semua. Nah, ini untuk bagian atas ya. Saya akan beri dia seperti di depan. Nah, ini udah siap saya kasih semen. Oke, untuk bagian depan sama belakang kalian harus tinggian sebelah belakang ya. Oke, saya isi semua full sini semen. Dan ini setelah semua kering saya lepas dia kardusnya. Oke, ini sudah bersih ya. Dan ini ada lubang untuk pompanya. Oke, kita ambil lagi dia. Saya akan pasang dia kaca di sini. Sini. Sini saya pakai lem kaca atau silen, kalian bisa beli di material ya, banyak. Oke, lalu untuk tengahnya saya akan kasih dia semen lagi. Di sini saya akan kasih dia tebalan sedikit ya. Atau kalian bisa kasih dia kawat. Oke, saya kuas dulu ya. Oke, untuk bagian atas saya juga kasih seperti di bawah. Dan bagian styrofoam yang belum kena semen, saya kasih semen ya. Dan ini setelah semua, saya kasih semen. Sini saya akan beri dia cat. Mungkin di sini saya akan skip ya untuk mempersingkat video. Ini. Kalian bebas untuk warnanya. Dan bagian atas saya akan cat dia lagi. Sini saya kasih sedikit gold. Dan ini setelah semua kering, saya cuci dia lalu saya coba.
Oh ya, untuk tengah kalian bisa kasih filter ya. Dan ini setelah telah semua jadi. Oke, sekian teman-teman tutorial dari saya.